Pemirsa, penukaran tiket balap Formula E yang sudah mulai dibuka sejak Rabu kemarin hingga Jumat besok terus diserbu warga. Warga yang telah membeli tiket secara online dapat menukarkan fisik tiket hanya dengan membawa kode booking barcode serta undangan yang telah dikirimkan melalui email atau pesan singkat WhatsApp. Sejumlah warga nampak antri di gerai penukaran tiket pagelaran balapan Formula Elektronik atau Formula E di Taman Ismail Marzuki atau Tim Menteng, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk menukarkan tiket yang telah dibeli melalui online. Mereka mengaku senang dapat menyaksikan ajang balap Formula E di Jakarta. Pertama kali ada pembukaan, kita langsung beli atau memakai online. Antusias ya berarti? Antusias ya memang. Kenapa tuh antusias penonton Formula E? Ya karena kita warga Jakarta. Sejumlah warga asing juga tampak datang untuk menukar tiket balap Formula E 4 Juni mendatang di sirkuit Ancol. Bagi warga yang ingin menukarkan tiket cukup membawa kode booking barcode serta undangan yang telah dikirim melalui email atau WhatsApp. Itu mereka cukup bawa e-tiketnya, itu ada di emailnya atau dari WhatsApp, sama bawa KTP pembelinya. Selain di Taman Ismail Marzuki, penukaran tiket dapat dilakukan di Tamrin City dan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Penukaran tiket digelar selama 3 hari hingga Jumat besok pukul 8 malam. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.